Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizki Fadilah di acara podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman, janarian kan. Baik warga salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya di acara podcast Ngopi Jang. Pada kesempatan kali ini, pada subuh kali ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Hardiansyah Nazmi yang jauh-jauh sudah datang dari rumah meninggalkan istrinya di subuh-subuh kali ini. Selamat subuh nih Pak Hardi. Selamat subuh. Ya. Alhamdulillah di rumah ditinggalkan tidak apa-apa. Aman. Aman. Ya. Kompor dimatiin. 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 Kulkas dimatiin. Jangan. Kulkas jangan. Jadi aman ya. Aman. Pergi aman. Subuh-subuh jam 2 dari rumah ke sini aman ya. Aman. Alhamdulillah. Aman pemirsa. Jadi saya lebih tenang karena memang kebanyakan kemarin-kemarin saya ngobrol ternyata ditinggalin ada yang moceak bahasa nama gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Tenang sekarang mah. Alhamdulillah, nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih dari puasa kali ini Pak Hari? Sehat alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Belum ada yang bolong. Tapi istri kayaknya ini bolong selama Ramadan. Bolong ya. Karena sekarang lagi isi alhamdulillah. Jadi sama saya disarankan udah jangan puasa dulu. Kasihan Dede iya, Utun. Betul, betul. Utun biar, ya. Biar perlu nutrisi dulu dah. Iya, betul betul sekali. Nah, Pak Hardi, Pak Ustadz nih, kita akan membahas tentang perihal iman, tentang menjaga pandangan selama bulan Ramadan. Nah, banyak ya, jangankan saya, mungkin Pak Hari juga, Pak Ustadz juga, kalau misalnya jalan-jalan ke mall gitu kan, jalan-jalan ke mall gitu, banyak yang lekukan, aduh astagfirullahaladzim gitu ya. Kadang mah saya teh nu ieu mah ieu nu hijina mah beuntak gitu ya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Hari sendiri tentang apakah kita diperbolehkan melihat pandangan yang memang itu istri kita mah mungkin nggak apa-apa ya. Kalau istri kita mah nggak apa-apa. Kalau misalnya kita melihat pandangan, tapi di khalayak umum, di ruang publik umum, apakah kita memperbolehkan atau tidak sih Pak Haris sebenarnya? Yang pertama, tren ini tuh biasanya diberi nama, diberi julukan oleh anak muda zaman sekarang tuh dengan istilah cuci mata. Oh iya, cuci mata, betul. Cuci mata. Kadang tuh anak-anak muda kumpul, iya. Main yuk, kemana? Kita cuci mata. Betul, gitu. Memang sekilas kegiatan yang seperti ini yang namanya cuci mata itu bikin apa, refreshing istilahnya, sebenarnya refreshing gitu ya, sambil ngabuburit biasanya ngabuburit atau apa gitu. Tapi ternyata hal-hal yang seperti ini bisa jadi salah bisa jadi salah ya. Landasan paling besarnya adalah di Quran surat An-Nur ayat 30. Yang ayatnya berbunyi kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Nah, dari sini ya, kullil mu'minin, katakanlah bagi seluruh mukmin. Ini ayatnya masih umum ya. Umum maksudnya kepada mukmin atau mukmin laki-laki ataupun perempuan, yaghuddu min absarihim. Dianjurkan untuk yang namanya menjaga pandangan. Nah, lalu yang berikutnya perintah menjaga pandangan ini digandengkan dengan yang namanya wayahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan. Kira-kira kalau misalkan apa sih kaitannya jaga pandangan dengan kemaluan? Nah, gitu. Seringkali yang namanya kan istilah anak muda zaman sekarang mah dari mata turun ke hati. Iya, betul. Nah, tapi kalau istilahnya dalam Al-Qur'an, dari mata dibuktikan dengan buktinya reaksi dari, mohon maaf, dari kemaluan. Jadi misalkan contoh, karena kita terlalu asik melihat sesuatu yang bukan haknya, ya, bukan haknya, akhirnya terjadi reaksi di daerah bawah kita, entah itu dengan misalkan dengan ada reaksi yang lain atau keluar cairan atau apapun itu. Nah, ini yang menjadikan dosa. Apalagi ada yang namanya kafarat, apalagi di bulan Ramadan nih, lagi puasa, berzina. Waduh. Ya, atau berhubungan suami istri misalkan ya di siang hari. Iya, ya, betul. Gitu. Jangankan di bulan puasa ya. Itu udah otomatis membatalkan puasa. Dan kafaratnya, ya, kafarat bagi jika kita melakukan hubungan suami istri atau misalkan istilahnya
main sabun ya anak-anak sabun, sekarang ya. Yang sekarang ya. Ya, di siang hari di bulan puasa itu sama dengan dosanya berzina. Dan berzina di bulan Ramadan kafaratnya adalah puasa syahroini mutatabi'in. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Nah, kalau misalnya kita apa ya? Kalau ibaratnya melunasi hutang tersebut atau misalnya melunasi dosa tersebut, apakah ada? Iya, tadi kafarat itu adalah cara menggantinya atau melunasi dosa tersebut, yaitu dengan cara syahroini mutatabi'in. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tanpa boleh putus di tengah jalan. Putus tengah jalan? Ulang lagi dari awal. Kalau misalkan 2 bulan 1 hari lagi? Ulang lagi. Karena katanya syahroini mutatabi'in, yaitu 2 bulan berturut-turut. Makanya ini menjaga pandangan tuh harus benar-benar, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Iya, betul, tidak betul. Hanya di bulan Ramadan. Jadi tren-tren anak muda yang zaman sekarang tuh yang namanya cuci mata, ya. Ya, cuci mata ini harus diatur dengan baik. Betul. Ya, diatur dengan baik. Kalau misalkan melihatnya masih istri sendiri, wajib itu mah. Bulan puasa. Ya, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Tapi kalau bulan puasa, tetap bulan puasa mah uhillalakum lailatul shiyamir, lailata ketika malam. Lailatul shiyamir rafatsu ila nisaikum. Di Al-Baqarah ayat 187 diterangkan boleh kita menggauli istri kita, memandang aurat istri kita, tapi lailatul shiyam. Ketika malam. Bulan puasa gitu, okay. Jangan siang-siang, jangan sore-sore. Misalkan contoh, habis maghrib kita lihat kolak sebelum maghrib, haram tidak kolaknya? kolak sebelum puasa, sebelum maghrib, lagi sore apa siang ada kolak kita makan, haram nggak? Haram. Nah, istri kita misalkan ya udah halal nih, udah nikah. Ketika siang atau sore hari haram tidak? Haram. Tapi kalau misalkan istri kita ba'da maghrib, haram tidak? Halal. Jangan buru-buru. Maghrib sama isya kan waktunya sedikit. Masa langsung maghrib sama isya? Oh, iya. Jangan. Berarti harus juga ditahan pandangannya juga. Iya, pandangan ditahan. Jadi betul. Karena efek dari sini, makanya digandengkan ayatnya itu kan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, dari menjaga pandang, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Jadi makanya ayat ini tuh bergandengan. Jadi benar-benar harus bisa menjaga pandangan. Nah, Dr. Yusuf Kordowi menerangkan, ya, seorang ulama moderat menerangkan bahwasanya yang dimasuk menjaga pandangan itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama konsepnya berarti ada tiga konsep. Yang pertama melihat aurat. Ya. Yang kedua yaitu melihat dengan lama. Ya, melihat sesuatu dengan lama, jadi sambil ditelik-telik, wah kulitnya putih, wah ada tali lalatnya atau apa gitu. Wah, luhurna bodas anaknya gitu. Nah, gitu misalkan gitu ya. Terus yang ketiga ada memandang dengan syahwat. Ya, kadang tuh seringkali anak muda zaman sekarang tuh berimajinasinya imajinasi liar. Tinggi ya. Iya. Walaupun misalkan seorang perempuan sudah pakai pakaian dengan lengkap, terus dengan dicadar bahkan gitu. Tidak jarang ada pandangan-pandangan yang lebih senang melihat yang seperti itu. Karena kan ibarat kalau istilah psikologi sekarang tuh ada namanya fetish. Nah, fetish itu rasa keinginan seksual dari melihat atau merasakan sesuatu. Kan orang-orang tuh berbeda-beda kan, nggak hanya orang melihat aurat langsung bangkit gairahnya, tapi kadang melihat yang menutup aurat pun bangkit gairahnya, betul kan? Betul. Nah, bahkan misalkan ya, naudzubillah min dzalik, ada kaumnya misalkan kaum Nabi Lut memandang laki-laki yang sesama laki-laki pun naik. Gairahnya, ya kan? Ya, yang begini-begini itu kan sebenarnya harus benar-benar dijaga, ya, benar-benar dijaga. Makanya konsepnya itu ada tiga, tidak hanya melihat aurat saja, kan biasanya kita mengidentikan melihat menjaga pandangan tuh melihat aurat aja kan, ya melihat aurat aja. Sebenarnya itu enggak. Yang pertama tadi emang pasti yang pasti melihat aurat, lalu yang keduanya adalah memandang dengan lama, terus yang ketiganya memandang dengan syahwat. Nah, ketiga-tiganya ini harus bisa dikendalikan dengan baik. Yang penting misalkan contoh, bagaimana dong kita kan di kehidupan nyata nih enggak sangat tidak bisa untuk enggak lihat aurat sama sekali. Betul enggak? Betul. Misalkan kita nonton TV, ada iklan, ya, buka HP, buka gadget, ada iklan, ada gambar atau apa gitu. Selama kita memandangnya tidak dengan syahwat, tidak berlama-lama, tidak ada reaksi di daerah
keinginan kita gitu ya, gairah kita tidak betul, tidak memuncak. Mm-hmm. Nah, insya Allah selama itu tidak akan berdosa. Tidak akan berdosa. Insya Allah itu masih dengan izin kan, Allah. Kalau misalnya kita ketahui Pak Hardi bagaimanapun di entah contohnya misalkan yang hal biasa di IG ataupun di YouTube. Nah, kita kan nggak tahu kan di search pencarian engine itu kan kalau misalkan kita lihatnya bola terus ada nyentil satu misalkan, aduh, astagfirullahaladzim. Nah, harus cepat-cepat di scroll berarti Iya betul gitu. Pokoknya jangan sampai kita melihatnya, pertama jangan lihatnya lama-lama, akhirnya oh kepo, lihat dulu dah. Biasanya kan kalau di IG 30 detik nih. Nah, bagaimana kalau yang 30 detik itu kan enggak lama kan? Gitu bagaimana? Tetap saja hitungannya lama. Jadi maksudnya gini, maksudnya lama tuh misalkan kita habis lihat nih. Kita lihat-lihat, kita maksudnya lama tuh bukan durasinya lama. Jadi ya dari melihat itu kita mendapatkan informasi-informasi yang lain. Jadi misalkan walaupun waktunya cuma 20 atau 30 detik, kita lihat nih, oh putih ya, nanti kita lihat lagi, oh hidungnya agak mancung ya, ya jadi kan kita mulai ada ketertarikan terhadap lawan jenis tersebut kan, betul, nah betul, itu betul. yang membuat dosa tuh, gitu yang membuat. Nah itu di dunia maya ya, di dunia memang di jejaring sosial memang kita pun nggak bisa dihindari. Nah di hal yang biasa yang basic kita ketahui nih, biasanya kan ngabuburit gitu ya di mall kalau nggak misalnya mencari makanan gitu ya. Nah, kadang kan nggak semuanya ada yang dikerudu, ada yang ditertutup, dan ada pun ada yang memang ya seperti itu. Bagaimana sih perilaku kita, atau misalkan bagaimana, apakah kita harus menundukkan, atau kita harus, misalkan ada nih di depan, kita harus segera membalik, atau dan sebagainya, apakah ada perilaku pribadi khusus atau enggak? Oh, kalau itu sebenarnya tidak usah, kita memandangnya tidak menggunakan syahwat. Karena tidak menutup kemungkinan kita melihat aurat-aurat wanita ya. Kan sebenarnya aurat wanita itu seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah. Kita lihat rambut, ya kita lihat pergelangan tangan dan yang lain-lain. Asalkan kita melihatnya dengan tidak menggunakan syahwat, itu sebenarnya tidak apa-apa. Tidak. Karena kalau misalkan kita lihat ke norma kesopanan nih, kita ngobrol nggak lihat orang yang kita ajak ngobrol, buat ini kan kurang baik juga kan. Ini ngobrol kita ngadepnya kemana? Oh iya begini. Bahwa orangnya di sini, ya kan gitu. Ya selama itu tidak mengundang syahwat sebenarnya tidak apa-apa. Dalam suatu hadis nih, hadisnya cukup panjang. Ketika itu Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas sedang berperjalanan dari Mina ke Muzdalifah. Ketika itu di atas unta-unta ya terdapat wanita-wanita cantik, wanita-wanita muslimah ya, wanita-wanita muslimah yang ikut berangkat dari Mina ke Muzdalifah. Ketika itu Ibnu Abbas ngeliatin nih perempuan satu-satu. Ya, perempuan itu pada saat Ramadan atau bukan? Itu peristiwanya ketika sedang Zulhijjah, Jadi ketika sedang Arafah, ketika berpergian haji. Itu di luar Ramadan ya. Ketika itu Ibnu Abbas sedang melihat-lihat, oh itu yang itu, yang itu. Nah, seketika itu Rasulullah langsung membalikkan kepalanya Ibnu Abbas ke posisi lurus. Ya, gitu. Tanpa mengatakan satu kata pun. Gitu maksudnya. Langsung aja gitu kan. Langsung dibelokkan. Ya, jadi kan seakan-akan memberikan isyarat bahwasanya udah jangan lihat terlalu lama, sudah cukup, jaga pandanganmu. Nah gitu. Karena gini, ayat menjaga pandangan ini ada dua sebenarnya. Ada di ayat 30 dan ayat 30 surat An-Nur dan ayat 31 juga surat An-Nur. Kalau yang ayat 30 itu umum, kulil mukminina, untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tapi untuk ayat 31, ya ayat 31 ini dikhususkan ayatnya untuk menjaga pandangan khusus untuk perempuan. Khusus. Lalu dilanjutkan ayatnya cukup panjang di ayat 31 surat An-Nur juga diperintahkan kepada perempuan untuk menutup aurat dengan sempurna. Yang mana salah satu indikatornya adalah menutupkan jilbabnya hingga menutup dada. Gitu, menutup dada, jadi dadanya tidak menjadi sorotan jadinya gitu. Itu untuk ayat khusus mengenai menjaga pandangan. Kalau misalkan kita melihat enggak lama, apakah ada dosa misalkan dosa kita ngelihat sebentar, kita ngelihat banyak gitu. Apakah yang dosanya itu hanya di kita atau yang tidak memakai apapun itu tidak
tidak kena dosa atau kena dosa juga nih Pak Hari? Sebenarnya selama misalkan objek yang kita lihat itu adalah seorang muslimah misalkan ya, objek yang kita lihat itu adalah seorang muslimah. Betul. Yang mana muslimah ini tidak menutup auratnya dengan sempurna. Ya, selama dia tidak menutup aurat, ya selama dia tidak menutup aurat berarti kan dia memancing supaya ada yang melihat. Betul. Nah, karena dia tidak menutup aurat dengan sempurna, ya berarti dia telah melanggar ayat-ayat perintah Allah yang menerangkan, yang mewajibkan seorang muslimah untuk menutup aurat dengan sempurna. Betul. Berarti secara tidak langsung bisa dikatakan berdosa. Nah, jadi dosa itu dua berarti. Iya, jadi lalu yang kedua karena kita yang melihatnya, lalu melihatnya kalau melihatnya sekilas saja sudah ya, sudah saja. Karena ada hadis juga yang dari diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, yang mana menerangkan pandangan pertama itu adalah berkah, nikmat gitu. Tapi pandangan selanjutnya adalah dosa. Jadi jangan dilanjutkan. Ya, jangan dilanjutkan ini mah udah lihat terus. Nah, itu kan gitu. Jadi kan termasuk bisa jadi termasuk yang tadi kata Yusuf Qardhawi bisa jadi memandang dengan lama. Lamanya itu bukan diukur dari waktu ya. Jadi kita menilik-nilik gitu ya. Nilik-nilik oh ini begini ya. Jadi yang memperlihatkan auratnya berdosa, yang melihatnya pun berdosa. Jadi ya, dua-duanya ikut berdosa. Dua-duanya ikut berdosa. Makanya tapi ini ada yang istimewa. Istimewanya di surat An-Nur ayat 2 khusus bab zina ya, khusus bab zina. Allah Subhanahu wa taala menuliskan kata pezina perempuan lebih awal. Ayatnya az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'atal jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki jika melakukan zina maka dera itu dipukul sebanyak 100 pukulan. Itu ayat zina ya, ayat zina yang didahulukan oleh Allah dikatanya adalah az-zaniatu, pezina perempuan. Sedangkan di ayat mencuri ya, mencuri di surat Al-Maidah as-sariku was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya. Nah, ini kan menjadi apa namanya? Isyarat kalau mencuri mah kebanyakannya laki-laki. As-sariku, pencuri laki-laki, was-sariqatu dan pencuri perempuan, faqta'u, potonglah tangan mereka jika mencuri. Tapi kalau ayat zina kebalikannya. Az-zaniatu, pezina perempuan, waz-zani dan pezina laki-laki. Fajlidu, nah dera, pukul. Nah kan jadi Allah tuh ngasih isyarat ini ayat mencuri mah laki-laki dulu baru perempuan, sedangkan ayat zina perempuan dulu baru laki-laki. Nah kenapa banyak pandangan-pandangan yang tidak bisa terjaga ya, karena dipancing. Nah karena dipancing. Tapi jangan kita cari-cari alasan sebagai laki-laki, dan katanya kan laki-laki hidung belang ya, panjang gitu ya. Nah kita juga harus bisa membentengi sebagai laki-laki, membentengi diri kita dengan keimanan. Betul. kita jaga pandangan kita, kita jaga hati kita jaga kemaluan kita, supaya tidak muncul gairah syahwat ya, apalagi di bulan Ramadan lagi puasa harusnya ditahan, ini malah dikeluarkan, dinaik-naikin. Bahaya itu. Nah, boleh. Sebagai perempuan juga sama ya, menjaga pandangan, menutup aurat dengan sempurna sesuai dengan syariat Islam. Betul. Lalu yang ketiga, jangan memancing. Ya, entah itu dengan suara-suara, ya, dengan perilaku-perilaku yang genit dan yang lain-lain. Sama, jadi saling menjaga. Kalau laki-laki saling menjaga, perempuan saling menjaga, kan nanti kalau ketemu dijodohkan oleh Allah dengan dalam keadaan baik kan luar biasa. Nah gitu, makanya di ayat berikutnya di ayat 3 di surat An-Nur ayat 3 tuh sama Allah diterangkan pezina tuh jodohnya kalau nggak zina lagi ya orang musyrik. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Iya gitu. Itu emang ketetapan Allah diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 3. Jadi orang yang suka zina jodohnya pasti orang yang suka zina. Kadang tapi kalau itu cerminan diri kita iya, juga ya, gitu. Karena hakikatnya jodoh itu cerminan diri. Iya, atau misalkan seorang mukmin yang baik jodohnya juga akan seorang mukminah yang baik gitu. Ya, begitulah
cara kerja dunia. Nah, cara kerja simbiosis dunia seperti mutualisme ya, jadi saling berkaitan gitu. Dengan antara satu dengan yang lainnya. Nah, makanya apalagi di bulan Ramadan nih harus benar-benar kita bisa jaga pandangan tuh. Betul. Ya, kadang tuh makanya kan panggilan Ramadan, panggilan puasa di bulan Ramadan tuh hanya untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan panggilannya diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Beriman loh. Ya. Bukan berislam ya, ya bukan berislam. Islam, ya. Beriman. Beriman. Kadang ada orang misalkan lagi sendiri nih di ruangan sendiri, di sekitarnya banyak makanan, kita difasilitasi buat bisa buat menonton yang tidak benar. Sebenarnya bisa aja tinggal nonton aja. Ya, tapi betul. Kan kita seperti saya lagi puasa nih, Allah lihat saya nih, nah berarti dia punya iman. Nah dia betul, dia punya iman. Betul. Tapi kalau misalkan lagi sendiri nih, nggak ada siapa-siapa, wah ada makanan, sikat. habis makan dia lihat buka apa ya, wah cantik nih, dilihat terus sampai muncul gairahnya, nah berarti itu hilang keimanannya. Nah makanya panggilan puasa tuh wahai orang-orang yang beriman, Nah kalau misalkan seperti ini Pak Hari, kita di keseharian aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang nyapa misalkannya, ada yang nyapa misalnya. Terus yang nyapa itu tuh tidak berpakaian lengkap dan tidak dikerudung dan sebagainya. Terus bagaimana sih adab kita dia menyapa kita, tapi kitanya apakah harus terus menunduk dengan dia ngobrol sama ngobrol dia, atau misalkan kita harus tetap fokus ke dianya atau seperti apa? Kita sapa seperti biasa saja menyapa. Ya, jangan sampai kita kelihatan seperti ini mah orangnya so alim, so suci gitu. Berperilaku seperti biasa saja. Cuma apa-apa jangan apa-apa. Sampai kita memandang melihatnya sampai tergugah syahwat kita, nafsu kita. Cukup saja memandang. Hai, halo gitu. Misalkan selamat pagi atau selamat siang, sudah saja. Jangan diperpanjang karena khawatir karena misalkan udah ngobrol nih, gini kita akhirnya ngobrol banyak, gini akhirnya muncul putih nih, mulai nih udah mulai. Nah jadi begitu. Sebisa mungkin kita juga yang bisa ngebatasin diri sendiri, ya kita sendiri yang bisa membentengi diri kita sendiri. Jadi jangan sampai dari apa yang dilihat oleh mata bereaksi kepada nafsu. Nah itu jadi mata cukup melihat, sudah saja. Jangan sampai terjadi reaksi. Makanya harus benar-benar dijaga dengan baik, tapi tidak menutup kemungkinan, pasti aja. Makanya ayatnya kalau misalkan dijabarkan lebih dalam ya kan, kullil mu'minina yaguddu min absarihinna wa yahfazu furujahum. Nah, kata yaguddu pakai kata min. Min itu kalau dalam bahasa Arab bisa dikategorikan sebagai bagian min absarihin, yaitu bagian dari penglihatan. Yang mana berarti sedangkan wa yahfazu furujahum yang artinya itu mutlak keseluruhan. Nah, jadi kalau misalkan menjaga kemaluan itu tuh udah mutlak keseluruhan, tidak boleh ada kegagalan sama sekali. Tapi kalau misalkan yaguddu min absarihin, karena Allah tahu manusia tuh nggak bisa melihat pandangannya bener-bener full, nggak lihat, bener nggak? Makanya Allah tuh bener luar biasa. Kalau kita bedah Al-Quran dengan teliti, dengan seksama, tuh Allah tuh udah ngatur dengan baik sebenarnya gitu. Yaguddu min, ada kata tambahan min absarihin. Jadi misalkan dari kata min itu bisa maknanya bisa kemana-mana, bisa berubah, bisa begini, bisa gitu. Nah itu menurut Dr. Yusuf Al-Qurdawi yang saya baca dalam kitabnya. Lalu yang berikutnya nih, ya tadi kan apalagi lagi puasa, betul, harus benar-benar bisa jaga-jaga pandangan kita. Karena yang tahu pahala kita berpuasa tuh hanya kita dan Allah. Iya, betul. Nah, hanya kita dan Allah. Dan besar kan beda nih, kalau misalkan sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih bagus daripada sholat sendirian. Betul. Tapi kalau pahalanya puasa, kita nggak ada yang tahu. Tapi ada beberapa amalan-amalan yang mengurangi pahala puasa, diantaranya apa?
tidak menjaga pandangan. Betul. Kalau kita selama puasa nih tidak menjaga pandangan, habis lama-lama pahala kita. Betul, jadi betul, kita cuma dapat haus dan laparnya aja. Dan capek. Gitu. Jadi jangan sampai kita cuma dapat lapar, haus, cuma dan capeknya aja. Okay. Jadi kita jaga baik-baik, jaga pandangan, jaga hati, jaga kemaluan baik-baik. Nah, itu kan menjaga pandangan dari seseorang. Ini kalau misalkan menjaga pandangan dari makanan. Nah, seperti apa? Apakah dosanya hampir sama atau misalkan ada ayat yang berbeda lagi gitu. Nah, kalau misalkan dari itu sebenarnya itu kan lebih kepada memancing nafsu kita buat makan. Mm-mm, ya kan? Ya, lebih memancing nafsu kita buat makan. Makruh sebenarnya hukumnya. Makruh. Jadi misalkan lihat nih, ada kan sekarang tuh lagi tren yang namanya mukbang. Iya. Benar kan? Kita lihat itu makan mie sebanyak itu lagi puasa enggak baik. Makanya alhamdulillah saya sangat bersyukur nih. TV-TV di Indonesia khususnya itu sudah sangat menghargai kita sebagai umat muslim yang berpuasa. Nah, jarang sekali kita lihat adegan di iklan sedang makan ketika kita bulan puasa. Biasanya cuma tampilan makanannya saja. Atau misalkan adegan sesuatu aja, tidak dengan makannya. Terus artis-artisnya ya, alhamdulillah menutup aurat walaupun belum sempurna. Betul. Ya, perempuan nih enggak pakai kerudung, cuma ditempelin doang. Tapi setidaknya sudah menghargai. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dari negara juga sudah difasilitasi, tinggal kita yang bisa menjaga. Ya, kita bisa menjaga. Ya, kalau misalkan buat ibu-ibu, okelah, it's okay. Niatnya dari awal baik. Iya. Ya, oh saya mau nyiapin nih buat buka puasa. Tutorial dulu di YouTube misalnya. Gitu. Mau masak ikan kerapu goreng gitu, ya, lihat okay dulu. Iya, it's okay itu. Itu enggak apa-apa. Niatnya kan niatnya untuk nanti menyiapkan buka puasa untuk suaminya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Tapi kalau yang bahaya tuh yang mana? Yang kita sengaja buat nonton. Wah, gak, jenuh nih. Enggak ngapa-ngapain, udahlah nonton mukbang. Nah, jangan. Nanti itu mancing-mancing kita buat ingin makan. Jadi akan melemahkan iman kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, Pak Hardi, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bagaimana sih tips untuk menjaga pandangan di bulan Ramadan gitu kan? Seperti apa? Di bulan Ramadan ini karena adalah bulan berkah, betul, bulan yang sangat melimpah pahalanya, betul, ya. Sebisa mungkin kita manfaatkan dengan baik. Perbanyak zikir kepada Allah, ya, perbanyak membaca Al-Qur'an. Betul. Kita produktifkan diri kita. Jadi jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia, yeah, apalagi terbuangnya hanya dengan hal-hal yang tidak penting. Yeah. Ya, tidak penting. Saya biasa ngabuburit nih. Okay, ngabuburitnya dengan cara yang baik. Mm-hmm. Jangan dengan cara yang mengurangi dosa, mengurangi pahala puasa kita dan menambahkan dosa kita. Nah, itu diatur dengan baik. Nah, makanya benar-benar untuk para pemuda, ya kan, para pemuda, ya, apalagi yang sekarang dalam masa-masa perjuangan, ya, dalam masa perjuangan mencari ilmu, perjuangan apa, meraih cita-cita, berlomba-lomba ini ya, kebaikan, ya. Fastabiqul khairat, iya ya, betul, berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Kita kan Ramadan ini tuh bulan apa? 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya penuh ampunan, 10 hari ketiganya dibebaskan dari api neraka. Ini cuma ada 1 tahun sekali gitu. Iya, kita manfaatkan dengan baik. Bulan Ramadan juga sebagai syahrut tarbiyah, bulan kita melatih diri. Iya, ya, diharapkan setelah bulan Ramadan kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Nah, gitu saja sudah. Nah, seperti begitu itu mungkin. Warga salam bahwa tadi sudah diterangkan dari A sampai Z tentang bagaimana kita menjaga pandangan, entah itu dari seseorang, entah itu dari makanan. Perlu kita ketahui, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa jangan berlebihan menonton, ataupun misalkan kita lagi nge-scroll IG atau misalkan YouTube dan sebagainya, jangan terlalu lama menjaga pandangan di, memang kalau misalkan ada yang ngajak ngobrol dan lain sebagainya, ya di ladeni. Tiga kuncinya. Yang pertama,
tidak melihat aurat. Betul. Yang kedua, tidak memandang dengan lama. Betul. Sampai kita menilik-nilik gitu, ya. Gitu ya. Yang ketiga, tidak memandang dengan syahwat. Iya, dengan betul. Ya. Apalagi langsung digibahin. Nah, artinya gitu. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oke, seperti itu warga assalam yang dapat saya dan Pak Ustadz Hardi sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.